jadi ABK yang berproses ABK-nya itu menjadi lebih percaya diri dengan dia menjadi host seperti itu. Oke. Silakan Bu Erni. Baik, selanjutnya mari kita mulai diskusi pada hari ini. Karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab, peserta bisa langsung bertanya secara langsung dengan narasumber kami Ibu Iva Rufaida dan dapat juga mengetik di kolom chat sebelum bertanya. Peserta dapat menggunakan future raise hand dan pastikan mic sudah terunmute. Kelas diskusi ini dapat disaksikan di channel YouTube Yayasan Peduli Kasih ABK secara stream live Surya dan Tribun Jatim Official. Selamat sore Ibu Iva Rufaida. Sore Ibu, Assalamualaikum. Salam, wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada narasumber kami tentang perilaku sulit anak. Okay. Kebetulan saya ibu dari ABK berumur 7 tahun. Apa sih Bu penyebab anak itu kok sulit diatur? Ini mungkin pertanyaannya terlalu luas ya. Kenapa sulit diatur gitu? Itu terlalu luas. Apa karena dimanja sama orang tua atau gimana gitu? Bapak perilaku apa didikan orang tua itu sama anaknya yang salah atau gimana? Tidak sesederhana itu sebenarnya. Kita harus lihat dulu ketika kita ngomong kenapa sih anak itu sulit diatur? Apanya yang sulit diatur? Perilakunya kah, perilaku apa? Nah, tapi sebagai orang tua atau guru yang perlu kita pahamin adalah perilaku apapun yang ditunjukkan oleh anak sebenarnya itu adalah cara dia mengekspresikan diri. Jadi mau itu perilaku yang kita anggap tidak baik atau perilaku yang kita anggap baik, perilaku apapun yang dia munculkan itu adalah cara dia mengekspresikan diri. Nah, jadi kalau dikatakan kok anaknya sulit diatur sih? Oh, kok cara anaknya mengekspresikan diri nggak sesuai nih dengan tuntutan lingkungan? Gitu. Nah, jadi kadang kalau dibilangi itu dia tuh dengar, tapi nggak boleh ke sana, nanti gini kan dijelaskan gitu. Tapi tetap diulangi lagi. Justru malah ke sana gitu ya? Iya, malah dia coba. Kan dia kepingin tahu, Bu. Itu kan saya larang. Nggak boleh ke sana, Dek. Nanti bayar, bisa gini-gini. Malah dia lakukan gitu loh, Bu. Nah, karena apa yang ada di sana ya lebih bermakna buat anak daripada larangan ibu. Oh, gitu. Jadi kita kasih contoh ya, seumpama ibu bilang, aku seumpama diberitahu nih sama orang tuaku, Iva kamu jangan baca komik ya. Tapi aku akan tetap baca komik gitu, karena komik itu lebih bermakna, kalau bahasa psikologi perilakunya lebih reinforce, lebih kuat dia dibanding larangan orang tuaku gitu. Nah jadi justru jangan langsung dilarang. Orang tua perlu lihat atau guru tuh perlu lihat kenapa sih anakku mau ke sana? Atau kenapa sih anakku pilih mainan itu? Atau bahkan yang lebih ekstrim ya, kenapa sih anakku kalau tutup pintu mesti dibanting? Padahal aku udah bilang jangan dibanting, nanti rusak, jangan dibanting, nanti rusak. Tapi tetap aja tiap tutup pintu. Ya, tiap pintu. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa sih yang begitu menarik dari bantingan pintu itu? Karena selama kita nggak bisa ngasih alternatif yang lebih menarik dari bantingan pintu, anaknya akan tetap ngebanting pintu. Ya. Ibu suka coklat nih, dilarang makan coklat. Nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan coklat. Ya terus penggantinya apa? Yang manis, yang bisa bikin aku happy. Gitu. Jadi nggak sesederhana kayak, oh pola asuhnya nih nggak bagus. Kadang-kadang orang tua pola asuhnya bagus kok. Cuman nggak ngerti sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh anak gitu. Ya kan dari kakak-kakaknya dua itu sama, dia kan anak saya kan ada empat. Ya. Kebetulan anak saya ini yang ABK ini yang nomor tiga.
saya pola asuhnya kan sama dengan kakak-kakaknya itu mengerti kalau dibilang satu kata sudah tahu diam. Kalau yang adiknya ini tidak ngerti, malah dia pingin tahu, pingin tahunya tinggi dia itu. Seperti ya. Main HP, saya larang jangan main HP terus nak. Tapi dengan dia main HP, dia tuh pinter, pinternya dengan cara dia tuh kreatif bu. Jadi dia bisa mengerti bermain, petak umpet, atau dengan kakaknya, dengan adiknya itu. Pertama kan dia memang pegang HP sama kakaknya, terus sekarang kan ada satu tahun lebih lah. Dia pegang HP sendiri gitu. Nah, dia asik kalau saya lihat, kamu lihat apa? Dia senang anak kecil lagi mainan, petak umpet, kadang mainan sama papanya gitu. Sedangkan dia tuh gitu. Makanya kan jangan lama-lama, dia enggak mau. Makanya saya bingung caranya gimana. Berarti masalahnya di handphonenya kan? Iya. Jadi, tahu dulu apa sih yang sangat menarik dari handphone? Ya. Kontennya apa? Nah, bisa nggak dicari penggantinya di luar handphone? Ada nggak permainan yang bisa lebih seru dari handphone? Walaupun tetap aturan itu perlu ada ya, Bu. Kalau Ibu udah bilang, oh, aku nggak mau nih anak aku terlalu sering main handphone. Nah, aturan itu kan Ibu yang buat. Konsistensinya Ibu yang pegang. Anak itu perlu lihat konsistensi Ibu. Kalau Ibu udah bilang, Kak, main handphonenya atau Dek, main handphonenya tiap sore aja ya. Ya berarti jangan dikasih selain sore. Marah, Bu. Pernah saya sembunyikan okay. Marah. Pasti akan marah kok, Bu. Ya. Yeah. Sering dikasih, kan. Sekarang gini deh, kalau biasanya aku ngasih Ibu duit jajan 10 juta per bulan. Terus tiba-tiba ambil nih. Aku cuma ngasih 2 juta sebulan. Ibu pasti marah, kan. Iya. Yeah. Tapi kalau udah konsistensi ya udah dikasihnya cuma segitu ya lama-lama kita akan adaptasi diri walaupun nggak boleh keji-keji banget ya maksudnya gini ya, ya. Kamu nggak boleh main handphone tapi nggak dikasih aplikasi lain nah itu jahat atau kayak kamu cuma boleh jajan 2 juta sebulan ya tapi nggak dikasih pengganti lain kayak oh dikasih jajannya 2 juta tapi nanti sama suami tetap kalau mau beli tas suami yang beliin gitu atau jatah apa suami yang beliin. Nah, sama kayak anak. Cuman boleh main handphone sore ya. Nah, ibu harus mikir dong kalau cuman boleh main handphone sore berarti aku mesti entertain anakku dengan cara apa nih. Saya lihat kan TV, film kartun juga dia nggak tertarik. Makanya saya kadang bingung anaknya minta apa. Solusinya semua anak tuh suka bermain kok, Bu. Iya. Semua anak tuh suka bermain, cuman kita yang belum ketemu mainannya. Iya. Cuman percaya deh sama aku, semua anak itu lebih suka bermain dibanding handphonenya. Gak bisa diem, main terus ya. Diem 5 menit. Nah, ibu cuma cari jenis permainan dan jenis interaksi yang cocok dengan anak ibu. Tapi yang kayak gini tuh bukan simsalabim ya, bukan kayak, ah, aku mau kenalin kamu mobil-mobilan, terus kamu jadi bakal langsung suka mobil-mobilan, belum tentu. Mungkin perlu dikasih lihat dulu mobilannya, habis itu dibawain map jalanannya. Mungkin perlu digambarin mobil-mobilannya, mungkin ibu perlu yang heboh banget main mobil-mobilan gitu. Karena selama ini dia lebih kenal handphone, dia nggak kenal dekat mainan-mainan yang lain. Dan kadang-kadang kita sebagai guru dan orang tua tuh cepat nyerah, Miss, aku udah kenalin mobil-mobilan nih, atau Miss, aku udah ajakin dia main petak umpet, ah 5 menit doang dia kabur gitu. Ya, ya kan? Kadang orang tua, iya stres sendiri. Kan ya besoknya diajakin lagi, besoknya diajakin lagi, besoknya diajakin lagi gitu. Jadi nggak boleh nyerbu karena manusia itu kan butuh komunikasi dua arah. Itu kebutuhan loh, bukan kewajiban. Berkomunikasi itu kebutuhan, bukan tugas. Jadi karena dia kebutuhan, kita tuh punya insting sebenarnya untuk mau selalu engage, lekat dengan orang gitu, main dengan orang, komunikasi dengan orang. Cuman mungkin skillnya yang belum ada, makanya nggak tahu caranya. Atau yeah. Kenal permainannya.
atau permainannya bukan yang jenis anak suka gitu. Tapi kalau ibu perlu cari, perlu data apa sih yang anak aku suka dari handphone. Nah, itu dicatat, cari realnya itu kayak gimana. Ibu nggak boleh nyerah, karena kalau nyerah nanti anaknya lebih suka handphone dari ibu. Bahaya loh. Habis dia dia habis main handphone, dia praktekin sama kakak-kakaknya diajak main gitu. Iya, bahaya loh kalau anaknya lebih suka handphone. Aku kalau lebih ekstrim lagi, kalau memang sangat mengganggu, ya udah sekalian nggak usah ada handphone. Kalau tetap mau nonton video, pakainya TV atau laptop gitu. Jadi handphone tuh memang di-cut sama sekali. Mau nangis seminggu nggak apa-apa, daripada nanti setahun kita berantem soal handphone. Iya. Soalnya kakaknya kalau Zoom kan dia juga ikut dong, kakaknya pegang handphone, kenapa aku nggak boleh gitu loh. Soalnya setelah kakaknya Zoom, baru saya sembunyikan, kakaknya nggak boleh main juga, nggak boleh bawa HP, ya, gitu. Jadi sama-sama. Belajar. Iya. Berarti kamu cuma boleh pakai handphonenya untuk belajar. Iya. Anak umur 7 tahun nggak punya kepentingan dengan handphone, Bu. Iya. Nggak ada. Bahkan untuk sekarang pun, anak-anak nggak ada punya kepentingan untuk handphone. Handphone itu kan dipakai kalau kita harus keluar rumah, perlu hubungin orang tua, perlu apa. Nah, sekarang nggak ada. Jadi, ibu yang perlu tahu peran ibu sebagai orang tua itu apa. Apakah ibu mau selalu menjadi penyedia buat anak, atau mau jadi fasilitatornya, atau mau jadi regulatornya yang ngatur apa yang harus dilakukan. Nah, itu ibu harus tahu dulu ibu maunya jadi apa. Jangan kayak gini, oh aku pengen jadi orang tua yang bisa nyenengin anak aku. Tapi kalau yang anaknya pengen apa, ibu di satu sisi juga nggak bolehin, nggak boleh main handphone, nggak boleh apa, nggak boleh apa. Nah, itu kan bertolak belakang kan. Jadi ibu harus jelas dulu ibu mau jadi apa buat anak ibu, terutama karena special need. Aku mau jadi pendidiknya dia, pengasuh, pendidik, dan apa, dan pengajar, dan apa. Nah, itunya harus jelas. Nggak bisa kalau nggak konsisten. Jadi perlu jelas dulu aku mau apa. Aku mau kamu nggak main handphone. Ya udah, berarti nggak main handphone. Kalau kamu bakal marah, itu adalah konsekuensi yang akan didapatkan. Tapi kita perlu cariin alternatif lain, ngajakin main, dan lain-lain. Ini bukan simsalabim kok, Bu. Ibu bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan, bahkan mungkin bisa enam bulan gitu. Karena umurnya kan 7 tahun. Iya. Papar handphonenya dari usia berapa? Sudah 1 tahun ini dia ma'anu, dia pegang sendiri. Biasanya kan gantian sama kakaknya. Itu kesalahan dari bapaknya sebenarnya. Dari usia 3 tahun udah kenal handphone belum? Belum. Usia 6 tahun. 6 tahun, oke. Okay. Iya. Berarti sudah 1 tahun dia kenal handphone. Ya, pertama kan cuma dilihatkan sama bapaknya, kan dia nggak bisa diam. Jadi dulu dia tuh kemana-mana itu sering ikut saya sampai ke kamar mandi dia juga ikut saya gitu loh, Bu. Dia nggak ngikutin saya, sama bapaknya dialihkan sama handphone itu, biar dia lihat lagu-lagu, film kartun gitu. Tapi sama dia diolah sendiri, gitu. Pertamanya gitu, Sarah. Berarti kan handphonenya sebenarnya masih ngasih efek positif, cuman ibu nggak bisa kendaliin aja. Iya. Ya, kalau gitu ibu tinggal bikin aturannya yang harus ibu konsistenin. Iya. Anak itu kita yang ngarahin, Bu. Kalau anak yang ngarahin kita nanti bisa kacau. Iya. Ya. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Enggak tanya, mau ngarahinnya bagaimana, Bu, caranya? Iya, sulit. Sulit banget. Saya aja kewalahan. Cara ngarahinnya gimana, Bu? Gini, yang pertama, kalau udah ada aturan, berarti aturan harus dijalankan. Gitu. Tapi di awal-awalnya dia tuh nangis. Sampai dia dikasih lagi. Pokoknya dia ngerengnya apa, enggak, berhenti-berhenti. Oh, boleh. Oh, boleh dikasih.
mau dia banting diri juga nggak boleh dikasih. Itu nih Bu. Jadi tetap ya Bu ya. Ya, hari ini dia banting diri Ibu kasih, besok dia akan banting diri lebih keras supaya Ibu ngasih. Nanti jadinya dia berani benjolin kepalanya sendiri supaya Ibu ngasih. Ya, malah lebih parah ya tinggal lakunya nanti ya Bu. Ya. Karena dia membaca pola ibu, perilaku itu ada patternnya bu. Mungkin kalau ibu pernah belajar terapi perilaku kan ada tuh ABC-nya. A, anak nangis. A, anak lihat handphone. B, anak nangis. C, ibu ngasih handphone. Kan? Nah, jadi besok-besok kalau dia lihat handphone, dia akan nangis lagi supaya ibu ngasih. Iya, nangisnya juga nggak keluar air mata, cuma pura-pura. Justru nggak boleh dikasih. Karena cara mengekspresikan dirinya salah. Kok kamu minta sesuatu dengan cara menangis keras? Kok kamu minta sesuatu dengan cara marah-marah? Kalau dia marah-marah ibu kasih, justru dia akan makin ngerjain itu lagi. Besok aku akan marah-marah supaya mama kasih. Karena dia ngerayu. Ngerangkul, meluk-meluk ini, nyium-nyium, nanya gitu. Pokoknya akalnya itu banyak, supaya bisa dikasih, bisa dituruti gitu. Kalau ibu mau bikin konsistensinya, yang pertama, handphone itu bukan barang yang gratis. Ada waktunya, dan ada durasinya. Jadi contoh, oh cuman boleh di jam sekian selama berapa menit. Dan bukan barang yang gratis, artinya apa? Oh, kamu harus ngerjain sekian tugas dulu, baru nanti sore mami kasih handphone. Jadi dia tahu, oh aku kalau mau handphone nanti sore, aku mesti bantuin mama apa dulu. 7 tahun, okelah, lap meja. Ya. Mungkin belajar baca membaca, atau oh bantuin mama jemur lap gitu. Nah, ibu mesti bikin aturannya. Jadi anak tahu, oke, besok aku mau main handphone nih, berarti aku mesti ngikutin, ngerjain apa saja supaya mama kasih aku handphone sorenya. Kalau anaknya sudah sangat lekat banget dengan dari handphone, pemberiannya mungkin nggak bisa tuh sore aja. Jadi kayak, oke, kamu ngerjain 10 tugas, nanti di ke-10 tugasnya mama kasih handphone. Terus nanti ngerjain lagi 10 tugas, setelah 10 tugas mami kasih handphone lagi gitu. Dan harus diobrolin sama anak. Jadi sekarang saya mau nanya sama ibu, ibu punya jadwal harian anak nggak? Nggak punya, Bu. Nah, itu aja udah masalah tuh. Karena kita mau konsisten, berarti harus ada jadwal harian. Setiap hari tuh ngapain? Bangun pagi, lalu apa, lalu apa, lalu apa. Kenapa anak biasanya hanya ngerjain hal itu-itu saja, kayak handphone lagi, karena dia nggak tahu, aku mau ngapain lagi. Tapi kalau ada orang ngerjain sesuatu, handphone itu dia lupa. Jadi nah, dia hidup dengan seseorang ngerjain itu, ngikuti. Ya, ibu perlu punya jadwal harian. Semua orang tua yang punya anak special need perlu punya jadwal Senin sampai Minggu, pagi sampai tidur. Termasuk kayak mandi, makan, belajar, main sepeda, memasak, kelas art, semuanya itu harus ada jadwal. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Jadi anak tahu, oh aku nanti main handphone setelah ngapain. Kalau ibu cuma ngomong aja, deh nanti main handphone kalau udah ini ya, omongan ibu tuh muap di telinga anak, hilang. Iya. Lama ini hilang kan, ibu ngobrol apa aja hilang, dilupain. Iya. Pokoknya setiap dia ada orang dia jadi suatu ditaruh handphonenya, dia main sama adiknya atau gangguin kakaknya gitu. Nah itu ibu perlu bikinin jadwal, berarti oh pagi ada main dengan siapa, siang kita mau ngapain, sore kita mau ngapain. Jadi anak nggak selalu dengan handphone, daripada capek marahin main handphone kan. Lebih baik sediain jadwalnya. Terima kasih Bu penjelasannya. Silakan yang mau bertanya atau sharing ada Ibu Farida Luki Utami.
atau psikolog Asti dan Mas Abdillah dari Gembong. Dokter Gembong. Oh, Dokter Gembong, monggo. Atau ini bagaimana? Ini ada pertanyaan di chat dari Ibu Siti. Ayo, iya baca. Oh, ini Bu ada yang tanya. Anak saya space delay 7 tahun, punya problem behavior, suka lempar barang kalau lagi marah. Atau lihat yang lain asik seperti tertawa, cerita, dan dia nggak ngerti, pengen ikut, tapi dia nggak diajak atau diajak malah jadi mengganggu. Ya itu Bu pertanyaannya. Oke. Ibu Siti online kan ya hari ini? Ibu Siti di mana ya? Ibu Siti, saya mau tanya dulu, ini anak ibu speech delay, kemampuan bahasanya sekarang seperti apa? Dia sudah bisa mengungkapkan sesuatu dengan kata atau dengan kalimat, atau tidak ada kata yang keluar sama sekali? Silakan Bu Siti, dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, anak saya udah bisa bicara. Kalau dikonversikan kemampuan bahasa itu masih, kalau kemarin saya coba ikut BIMET itu masih usia sekitar 3 tahun ya. Jadi baru kadang bisa 3 kata. Udah bisa 3 kata, cuman sesekali 4, udah bisa agak panjang. Cuman entah kalau misalnya kalau lagi kesel itu, dia minta sesuatu, nggak keluar permintaannya itu. Dia udah bisa bicara, Bu. Udah bisa bicara, kemudian juga udah bisa mengungkapkan. Dan kalau kita ajarkan untuk mengungkapkan 3 kata seperti ibu masak sayur, saya makan nasi, itu sudah bisa. Cuma kalau lagi marah itu, lempar. Kalau lagi kesel gitu kan, apa yang dia mau nggak dapat, apa yang di dekat dia tuh, ya dia kesel. Atau dia lagi megang sesuatu yang nggak boleh, jangan dipegang, gitu kan, taruh lagi. Itu punya abang, itu punya kakak, dia kesel, nanti dia lempar. Gitu. Kalau kakak sama abangnya lagi asik ngobrol, seru gitu kan, atau kita juga lagi ngobrol sama-sama ketawa, mungkin dia pengen tahu juga ya, cuman karena kita kan ngomongnya cepat, jadi nggak paham, dia kesel gitu kan, banting lah yang deket tuh, dilempar sofa di ini kan. Nah ini mungkin regulasi diri ya, saya juga baru tahu ada regulasi diri, cuman nggak tahu gimana cara melatihnya gitu, Bu, melatih regulasi diri seperti apa gitu kegiatannya. Dan dia juga suka merebut ya, suka merebut yang di tangan adiknya. Dia kan punya adik juga 2,5 tahun. Nah, jadi kalau main tuh asik. Entah kalau ada sesuatu yang dia mau, dia ambil aja. Atau dia adiknya tuh nggak boleh pegang sesuatu. Nah, apa yang dipegang, diambil. Walaupun nggak sering ya, mungkin lagi bad moodnya aja nanti dia rebut seperti itu. Ya, sekarang saya berpikir mungkin ini salah satu dampak dari kalau dia memang sesuatu yang berbahaya, saya langsung ambil gitu, Bu. Gimana, Bu? Dia juga punya problem behavior, suka merebut. Iya. Tadi suka merebut, agresif gitulah. Tadi kan jadi ada dua nih problem behaviornya. Satu suka melempar kalau marah, kemudian satu lagi suka merebut, agresif gitu kan. Nah, kalau yang agresif ini saya berpikir mungkin salah satunya adalah karena saya atau abangnya ini, kalau dia memegang sesuatu yang nggak boleh itu, langsung diminta, langsung diambil dari tangan dia. Jadi saya berpikir ini mungkin dampak dari situ gitu kan. Cuman jadi saya berpikir ini gimana ya, apakah normal gitu kan. Biasa juga kan kita lihat anak-anak kita merebut juga kan, tapi bagaimana kita meminimalisir sampai jangan seperti itu gitu, Bu. Jadi kalau, yang dua ini yang saya yang sangat mendasar. Kalau merebut barang, ibu perlu ajarin cara komunikasi yang benernya.
kan harusnya aku pinjam dong atau aku minta dong. Nah, itu perlu diajarin dan diajarinnya di situasi yang real. Jadi, ibu mesti akomodasi anak ibu, ajakin mereka main bersama, si kakak dan si adik gitu. Nah, pasti akan ada momen kan adiknya anak ibu yang speech delay pengen ngambil mainan, nah langsung aja pinjam. Ada Bu, saya ajarkan seperti itu ya. Kan. Boleh ada saya ajarkan dia langsung rebut gitu kan. Bilang dulu minta hanun gitu kan. Dia bilang minta hanun tapi kan misalnya adiknya enggak mau dia akhirnya merebut. Tapi mintanya tuh berarti dia sudah katakan dengan baik, sudah ikut instruksi saya untuk minta, tapi dia tetap harus dapat. Kalau adeknya nggak mau ngasih, berarti anaknya mesti dikasih tahu, nunggu adeknya masih mau pegang. Udah Bu, udah seperti itu, tapi dia malah tambah ngamuk gitu kan. Nggak apa-apa, itu proses belajarnya Bu. Gini, Anak ini, kenapa dia langsung merebut? Karena dia nggak punya cara lain. Gimana sih caranya buat minta sesuatu? Ya aku rebut aja gitu. Nah jadi yang pertama ibu mesti ngajarin dulu di situasi yang nyata, minta, pinjem. Kalau adiknya nggak mau pinjemin, bilangnya nunggu, tunggu. Dan gini, barang di rumah itu kan sebenarnya bukan punya anak-anak ibu, kan? Iya. Barang di rumah itu adalah punya ibu. Sebenarnya kan punya ibu, kan? Jadi ibu punya hak atas barang-barang tersebut. Nah, kadang-kadang kita kalau punya anak special need di rumah, anak special need ini menjadi satu-satunya objek kalau ada masalah. Adik, kakak, dan lain-lainnya tuh terlupakan. Padahal kalau situasinya adalah mereka rebutan mainan, berarti masalahnya kakak dan adik belum tahu cara bergiliran, kan? Iya. Jadi yang harus diajarin siapa? Kakak adiknya ya? Ya, dua-duanya mesti diajarin. Nggak bisa yang special need aja. Nah, jadi seumpama nih, ibu punya satu mobil-mobilan. Adeknya pengen main, kakaknya pengen main. Harusnya ibu gimana sebagai orang tua di tengah-tengah? Saya persilakan yang minta duluan. Lalu? Lalu kalau yang lainnya minta, tunggu. Iya, Bu. Kalau yang kakaknya minta, saya bilang tunggu nih adeknya lagi pegang. Harus tunggunya berapa lama? Kadang saya tentukan ada yang 1 menit, kadang tergantung umurnya ya. Kalau saya biasanya 1 menit, kalau lihat anaknya agak ini 1 menit. Kalau yang kakak sama 2 anak yang besar, ya mereka udah mengerti untuk menunggu. Nah itu cara ibu udah bagus sebenarnya. Jadi dua-duanya diajarin bergiliran, lalu ada waktunya, 1 menit, 2 menit, tapi waktunya itu mesti pakai timer gitu. Jadi anaknya dengar, oke, kalau bunyi berarti sekarang giliran adek. Kalau udah bunyi lagi berarti sekarang giliran kakak. Dan yang menunggu, kan anak nggak bisa tuh nunggu doang ya, Bu. Tunggu ya, udah nunggu gitu liatin. Ya pasti tangannya gregetan pengen ngambil. Iya, iya, iya. Jadi yang menunggu itu mesti dikasih pilihan. Kamu mau mainnya yang mana? Dan pilihannya itu nggak bisa kayak gini. Oke, yang nunggu main main pensil warna aja ya. Nggak bisa kayak gitu. Ibu ngasihnya tetap pilihan. Kakak, kamu nunggu. Kamu mau apa? Nunggunya sambil main helikopter atau sambil main boneka. Jadi anak masih merasa, oh, aku tuh ada pilihan ya. Aku yang menentukan ya. Ini bukan mama yang nyuruh aku. Aku bisa pilih. Karena akan beda kalau ibu bilang, adek main mobilan, kakak nunggu sambil main boneka ya. Bagi dia kan, ya ini kan kamu yang nentuin. Tapi kalau ibu kasih pilihan, kakak mau main boneka, kakak mau nunggu adek main mobilan,
Kakak maunya sambil main boneka, atau sambil main helikopter, atau sambil main atau sambil mewarnai. Nah, jadi apapun yang dia pilih itu masih menjadi pilihannya dia gitu. Masih dia yang menentukan. Dia masih punya suara. Tapi kalau kadang di barang di rumah ini kan seperti kakak keduanya yang sebelumnya itu kita belikan sesuai prestasi mereka ya Bu ya. Karena mereka sebenarnya sudah melaksanakan tugas apa gitu, sudah apa surat sekian atau mereka sudah melakukan tugas seminggu seperti itu kita belikan mainan atau mereka pernah juga kalau bulan puasa full kita belikan mainan kan sudah menjadi hak mereka ya. Okay. Berarti kan saya nggak punya gimana nggak punya hak lagi itu kan hak mereka berarti kan kita, saya tidak bisa memaksa akannya ini untuk berbagi ya Bu ya. Iya. Nah seperti ini nih yang saya kesulitan untuk anak saya yang spesial ini. Tapi walaupun barang itu udah jadi punya anak ibu karena dia dapatkan sebagai hadiah atau kena ngerjain sesuatu, ibu kan juga masih bisa ngajarin untuk berbagi. Iya Bu, di masa yang kayak seperti ini yang kesulitan antara mendahulukan berbagi dengan ya saya tetap yang berbagi lah gitu kan. Tapi kan ada juga apa namanya? Mempertahankan kepemilikan, kita menawarkan untuk berbagi, mereka kalau memilih mempertahankan kan kita juga nggak bisa memaksakan ya Bu. Iya, nggak bisa memaksakan karena udah jadi barangnya. Nah kalau kayak nah, gitu. Kalau udah seperti itu tuh nih yang anak ketiga nih ngamuk luar biasa gitu Bu. Kalau kayak gitu, ibu perlu ngasih alternatif pilihan ke anak yang ketiga. Supaya dia masih ada pilihannya. Kayak, oh aku nggak bisa main mobil-mobilan, berarti ada apa nih? Sama gini, itu satu hal yang lain, ngasih dia alternatif pilihan. Tapi di satu sisi, reaksi dia yang marahnya luar biasa, itu memberikan kita informasi, oh kamu kemampuan meregulasi dirinya masih nggak oke nih. Kan nggak dipinjemin barang, itu masalah kecil gitu. Kok reaksinya besar banget? Nah, artinya kan regulasi dirinya belum begitu bagus. Ibu punya PR untuk melatih regulasi diri anak. Nanti kan jadi ada pertanyaannya nih pasti. Terus gimana cara ngajarin regulasi dirinya? Betul. Regulasi diri itu, kita sebagai manusia, kan ada badannya, ada fisiknya, ada otaknya yang berpikir, sama ada perasaannya kan, ada emosinya. Apa yang anak munculkan ketika marah, itu adalah hubungan antara badan dia, kepala dia, otak dia, dan emosi dia. Jadi perilaku yang muncul itu adalah hasil dari tiga hal tadi. Ibu mesti lihat ketiga aspeknya. Oke, berarti badan dulu nih. Ada nggak yang masih nggak beres dari badan anak aku? Sensorinya seperti apa? Ibu punya profil sensori anak ibu atau mungkin pernah lihat, oh kayaknya anak aku taktilnya masih bermasalah atau vestibularnya masih bermasalah, proprioreseptifnya masih bermasalah. Vestibular, proprioreseptifnya. Ya, nah, untuk tubuhnya memang sih bermasalah, Bu. Nah, yang itu ibu perlu cek dulu. Kalau ibu punya akses ke sensori integritas, ke terapis SI, ibu perlu konsultasi dulu supaya bisa dapat PR. Aku mesti ngapa-ngapain aja ya, supaya sensorinya itu beres. Karena sensori ini yang ngebantu anak kita meregulasi dirinya. Saya kasih contoh paling sederhana aja. Ibu rumah tangga atau bekerja? Ibu rumah tangga. Oke. Ibu kalau seharian nih udah nyuci, udah
nyapu, habis masak, udah ngerjain banyak hal, capek kan badannya, nggak fit. Terus kurang olah, atau mungkin ibu juga kurang olahraga, makan enggak segitu sehatnya. Nah, badan kita itu ada masa di mana badan kita tuh capek banget, rasanya tuh enggak enak. Ya. Nah, kalau ibu badannya rasanya lagi enggak enak, terus tiba-tiba anak ibu marah di sana, atau suami ibu bahkan mungkin cuman lupa jemur handuk doang, dia cuman taruh di sofa doang. Nah, itu bisa bikin ibu marah besar, kan? Kadang ya, Bu. Nah, karena badannya nggak enak. Nah, sama ya. Seperti anak kita. Karena sensorinya dia masih belum oke, jadi ada dari badan dia yang nggak oke. Makanya masalah-masalah kecil, responnya bisa besar. Iya. Nah, itu yang ibu perlu cari PR-nya apa saja ya. Kalau punya akses untuk ke klinik tumbuh kembang anak, ketemu dengan terapis SI, itu lebih baik. Kalau nggak punya akses, ibu coba cari kayak training-training singkat atau seminar-seminar yang buat orang tua. Sekarang tuh lagi banyak banget karena semua serba Zoom kan. Ibu coba cari, kalau nggak bisa ada akses ikut seminar online juga, ini jalan terakhir ya, saya nggak gitu saranin, tapi jalan terakhir. Ibu googling. Di internet tuh sebenarnya, cuman rata-rata resource-nya bahasa Inggris sih. Dia ngasih tahu kayak, oh, kalau taktil anak kamu bermasalah itu seperti apa? Kayak dia ngasih tahu, anak kamu kalau sama label baju, keganggu nggak? Kalau pegang lembek-lembek, keganggu nggak? Nah, nanti tuh kayak kita ngisi survei, terus dikasih tahu masalahnya apa, lalu ibu bisa cari, oke, kalau taktilnya belum oke, berarti nanti aku ngerjain aktivitas apa saja. Cuman ini jalan terakhir, karena kan berarti nggak di bawah supervisi profesional gitu. Ya. Tapi ibu perlu beresin itu dulu. Nah, tadi kan berarti udah badan nih, sensorinya beres nggak? Terus badan itu bukan cuman sensori sebenarnya, postur tubuhnya bagaimana. Nah, itu biasanya ngeceknya ke fisioterapis. Karena postur tubuh itu juga mempengaruhi konsentrasi kita ketika nerima instruksi, ketika mengelola masalah seperti apa. Masalahnya memang kecil ya, Bu, cuman aku nggak dapat jatah mainan. Tapi masalah ini kecil di badan anak kita yang kecil. Berarti bagi dia itu tetap masalah yang besar untuk dia gitu. Nah, jadi badannya siap nggak nampung masalah itu. Terus, tadi setelah ngomongin badan, kita masuk ke kognitif. Problem solving anak ibu udah sebagus apa? Itu yang perlu ibu cek juga. Ini aku nggak bisa ngasih solusi ya, Bu. Aku cuma bisa pandu ibu, ibu apa yang harus di... kerjakan setelah ini. Aku nggak bisa kayak, ibu kamu mesti gini, karena aku nggak kenal anak ibu, dan nggak ada observasi gitu. Nah, tapi ibu mesti cek problem solvingnya itu sudah seperti apa. Karena anak harus punya problem solving. Kalau dia nggak punya, segala masalah jadinya mentok. Nggak dapat mainan, mentok. Kalau punya penyelesaian masalah, kan kita bisa kemana searchingnya, Bu? Kalau Bu, kalau sensori itu kan kita bisa tanya ke dokter apa, dokter atau OT gitu ya, Bu ya, atau SI. Nah, untuk problem solving ini kita bisa tanya ke siapa ya, Bu? Kayaknya di sini ada psikolog anak tadi. Ibu bisa assessment ke psikolog untuk lihat, nggak akan dibilang problem solvingnya seperti apa, tapi dikasih tahu, oh, kemampuan penalarannya, penalaran bahasanya, dan lain-lainnya itu seperti apa, apa yang harus dikejar. Karena tadi yang ibu omongin tadi kan kemampuan anak aku untuk berbicara, dia sudah bisa 3-4 kata. 3-4 kata itu kan adalah jumlah katanya yang disusun. Kontennya sebanyak apa? Maksudnya pengetahuan dia, kombinasi kata dia sudah sebanyak apa? Itu ngasih tahu kita pengetahuannya sebanyak apa.
semakin kecil pengetahuan anak, ya problem solvingnya juga nggak bisa banyak. Semakin banyak pengetahuan anak, problem solvingnya juga bisa lebih baik lagi. Nah, ibu perlu cek juga apakah anak ibu, oh iya dia, Miss Iva dia bisa ngomong 3-4 kata, ya tapi yang diomongin itu lagi, mama aku mau handphone, kak pinjam boneka, aku mau kue, aku mau minum, mama minta minum, ya kontennya itu aja kan. Iya. Jadi sebelum kita nggak boleh cuman fokus di berapa jumlah kata, tapi seberapa banyak pengetahuan yang anak punya. Nah, ibu perlu banyakin terus tuh. Ini karena kalau anak cuma tahu mobilan, ya bagi dia yang seru mainan cuma mobil-mobilan. Kalau dia sampai ngerti, oh ternyata ada binatang, binatang itu ada yang binatang darat, yang ada yang bisa terbang, ada yang di peternakan, ada yang hewan liar, ada yang hewan bahkan ada binatang hutan tropis, ada binatang yang ada di gurun. Nah, pengetahuannya kan makin banyak nih. Jadi hal yang menarik bagi dia juga banyak. Ya kalau nggak bisa mobil-mobilan, nggak apa-apa, ada hal yang lain. Dia kenal buah-buahan, dia kenal banyak tanaman, dia kenal alat-alat transportasi yang lain, dia kenal tempat-tempat wisata yang lain. Oh, dia tahu ada yang namanya menggambar, mewarnai, ada gedung, ada roket, ada dan lain-lain gitu. Semakin banyak yang dia ketahuin, maka nanti jadinya nggak dapat mobil-mobilan itu bukan masalah besar. Karena aku mau yang lain-lain juga gitu. Aku punya banyak yang lain yang bisa aku kerjain. Ya, ibu perlu cek itu juga. Pengetahuan dia sebanyak apa supaya interest-nya dia juga bisa lebih banyak. Terus baru deh tuh ngecek emosinya. Cara dia mengekspresikan apa yang dia rasakan nggak bagus gitu. Sekarang anaknya udah tahu belum? Ini aku marah karena aku nggak dikasih mainan. Kita tahu kalau dia tahu tuh gimana, Bu? Dia bisa bilang, aku marah, kamu nggak pinjemin aku. Belum. Kalau secara reseptifnya, kalau cuman ditanyain, bukan ditanyain, kalau kita kasih kayak gambar nih, Dek, kamu sekarang rasanya apa? Dia bisa nunjuk nggak marah? Kalau untuk mendefinisikan emosi, dia tahu kalau gambar ini orang lagi marah, gambar yang seperti ini lagi sedih, gambar yang seperti ini. Dia bisa ungkapkan tanpa tunjuk pun dia tahu ini lagi marah, ini lagi sedih. Bukan emosi itu, bukan hanya dia identifikasi apa yang orang rasakan, tapi dia bisa identifikasi apa yang dia rasakan. Dia tahu nggak apa yang dia rasakan? Soalnya kan kalau kita lagi terapi nih, dikasih lihat kartu kan kayak gini, orangnya merasa apa dek? Marah. Orangnya merasa apa dek? Senang. Orangnya merasa apa? Takut. Itu kan orang lain. Iya, iya. Dan yang kamu baca itu apanya? Mukanya kan? Iya. Memangnya semua orang takut ekspresinya begitu? Semua orang marah ekspresinya begitu? Kan enggak. Pertanyaannya, dia tahu nggak apa yang dia rasakan? Kalau dia nggak bisa identifikasi apa yang dia rasa, akan susah ngajarin dia, nanti kalau kamu marah, kamu mau mesti ngapain. Jadi, tahapannya ini saya berpikirnya, harus tahu dulu, ini dia ngerasakan apa. Jadi, kita bisa... baru sampai pada tahap lagi marah ya, kalau lagi marah jangan lempar, baru itu berarti saya ada fase yang terlewati ya. Nih Bu, dia ya. Belum bisa, dia belum tahu kalau dia lagi marah gitu. Iya, karena kalau cuma bilang kalau marah nggak boleh lempar gitu aja saya baru ya. Ingatkan. Nah kalau ibu bilang gini dek, kalau marah nggak boleh lempar ya, dia taunya kapan dia marah atau dia nggak marah? Iya ya. Dia tahu marah nggak boleh lempar, tapi ketika dia ngerasain yang ada di dalam sini yang lagi marah,
dia sadar nggak, oh oke, okay, ini aku lagi marah, berarti aku mesti jauh-jauh dari barang karena aku nggak boleh lempar. Soalnya kalau itu jadi dia perlu bisa identifikasi dulu, ini tuh namanya marah. Kalau marah, aku nggak boleh lempar. Nah, kalau dibilang nggak boleh lempar, berarti harus ada perilaku penggantinya, kan? Kalau supaya marah, mesti ngapain? Oh, tarik nafas, minum, loncat, badannya dipeluk gitu, dipijit gitu. Jadi besok anak tahu, oh, aku marah nih, aku mau meledak. Mami, peluk aku dong. Kalau anaknya udah bisa identifikasi yang dia rasakan, itu lumayan banget, Bu. Kalau kayak murid-murid aku tuh, dia bisa bilang, Papa, aku marah, kamu tunjuk aku. Kamu tunjuk aku mau meledak. Kamu jangan tunjuk-tunjuk aku. Nah, jadi dia tahu kan, nih aku lagi marah nih. Kalau kamu marahin aku masih sambil kayak gini-gini, bentar lagi aku bakal lebih marah dari kamu gitu. Karena anaknya udah tahu apa yang dia rasakan. Atau kayak contoh belajar nih, susah banget pelajarannya dia. Dia bisa bilang, Miss Ifa, aku susah. Atau Miss Ifa, aku cemas, peluk. Jadi dia tahu, oh ini aku cemas, kamu peluk aku gitu. Karena kalau dibiarin dengan rasa cemasnya dia, dia nggak dipeluk, bentar lagi dia akan steaming lebih tinggi. Bentar lagi dia bisa gitu. Atau dia akan jalan mondar-mandir. Nah, tapi ini anak bisa ngasih tahu kita, atau anak bisa nyari pertolongan karena dia udah tahu apa yang dia rasakan. Atau bahkan bisa bilang sendiri, ah, kesel, tarik nafas 5 kali. Cuman kalau anaknya belum tahu apa yang dia rasain, kita gimana cara ngajarinnya, Dek, kalau lagi kesel kamu tarik nafas ya. Dia aja nggak tahu dia apakah lagi marah, lagi takut, lagi senang, lagi sedih. Cara ngajarinnya harus di momennya. Jadi ini pas nih kalau nanti anak ibu mulai pengen, ibu kan tahu pattern-nya kan, nggak dipinjemin barang, bentar lagi dia akan marah. Nah, jadi begitu dia mau, dia nggak dipinjemin barang, ibu udah lihat mukanya berubah, ibu langsung ngasih tahu, Adek, sekarang lagi marah ya, meledak, mau meledak ya, marah. Yuk, mami bantuin, ibu bantuin. Yuk, ibu, mama bantuin ya, tarik nafas 3 kali. 1, 2, 3. Atau mama bantuin peluk ya, yang kenceng supaya turun marahnya. Jadi pas momennya itu langsung ibu ajarin anak. Dan oh, jadi pas momen dia akan marah, pas momen dia lagi kesel, pas momen dia ini, langsung kita yang, apa? Kita yang mengidentifikasi gitu ya? Iya. Supaya terus, dia, minta supaya, dia untuk, supaya dia ingat. Dia oh, untuk bisa bilang nanti tahapannya seperti apa, Bu? Gimana? Identifikasi, terus sampai dia bisa bilang dia marah gitu kan, dia lagi marah itu. Tahapannya seperti apa sampai ke sana? Mereka panjang. Dia harus pertama ibu ajarin dia untuk tahu aku sedang merasa apa. Caranya banyak. Bisa pas kejadian langsung ibu kasih ajarin ini kamu lagi marah. Cuman karena anak-anak kita, ini mungkin di sini ada yang anaknya autism, ada yang ADHD, ada yang speech delay gitu. Kalau anak lagi marah, diajak ngomong, itu kan susah ya, Bu? Iya. Nah, ibu perlu bantuan gitu. Jadi, perlu bantuan kayak, oh ini kamu lagi marah ya, kasih lihat visualnya. Di perasaannya ada yang nggak enak ya, ada mau meledak, kasih lihat gambarnya. Jadi, dia asosiasikan bahwa, oh apa yang aku rasakan sekarang, itu namanya marah. Itu di saat dia lagi mau ngamuk atau lagi ngamuknya itu, Bu. Kan namanya anak lagi ngamuk kan nggak bisa diajak ngomong ya. Kita ngomong sedikit, dia malah tambah kan, Bu. Nah, itu ibu bawa dulu anaknya menepi. Ibu nggak ajak, ibu bahkan nggak perlu ajak ngomong. Ibu cuma bilang, oh marah, marah, mau meledak, marah, nggak dikasih mainan. Jadi ibu cuma ngomong aja.
Tapi boleh tanya, Bu. Tapi kadang dalam situasi yang sulit itu, orang tua juga pas kebetulan sibuk juga, harus mengerjakan ini, harus ini. Jadi pusing juga. Jadi maksudnya orang tua menata diri pun lagi sibuk-sibuknya menata diri gitu loh. Jadi gimana caranya? Nah, itu tantangan yang beda lagi. Cuman gini, ketika kita mau ngajarin anak meregulasi diri, orang tuanya harus bisa regulasi diri dulu. Jadi ketika kita mau nenangin anak yang sedang marah, orang tuanya itu ketika mendampingi anak nggak boleh dalam keadaan yang emosi tidak stabil gitu. Jadi kitanya nggak boleh ikutan marah, nggak boleh ikutan cemas, nggak boleh panik, karena yang anak tangkap itu ekspresi orang tua. Mau ibu bilang, udah tenang, tenang. Tapi ibu bilangnya, udah deh, tenang ya, tenang ya, tenang ya. Nah, itu kan ibu yang panik. Jadi anaknya makin naik juga gitu. Jadi kitanya harus bisa regulasi diri dulu. Gimana caranya supaya orang tua bisa meregulasi diri? Itu butuh sesi sendiri. Ibu mungkin butuh konsultasi dengan psikolog, atau mungkin butuh ikut seminar-seminar parenting. Tapi intinya gini, anak dan orang tua itu sama, sama-sama manusia. Sama-sama punya badan, sama-sama punya emosi, sama-sama punya pikiran. Nah, kalau anak nggak stabil karena badannya nggak bagus, sensorinya nggak bagus, mungkin perlu ditanya, orang tuanya olahraganya cukup nggak? Stretchingnya ada nggak? Punya me-time nggak? Makanan yang dikonsumsi sehat nggak? Ini signal buruk ya? Makanan yang dikonsumsi sehat nggak? Karena apa yang kita makan dan apa yang badan kita kerjakan itu sangat mempengaruhi kondisi mental kita. Jadi ibaratnya nih ya Bu, jangan cuma anaknya aja yang diet, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan coklat, nanti jadi hyper, perilakunya jadi banyak yang muncul yang tidak bagus gitu. Nah, orang tua cek juga makanannya, jangan-jangan kita kebanyakan makan makanan yang nggak oke gitu. Bukan nggak boleh ya, tapi kan tetap harus dijaga. Seratnya cukup nggak, probiotiknya ada nggak gitu. Jadi cek juga konsumsinya kita, olahraganya kita ada nggak. Ini yang memang agak susah kalau ibu rumah tangga, kalau bukan ibu, ya, ibu bekerja pun tetap ibu rumah tangga, yang nggak ada ibu bekerja nggak ibu rumah tangga, semuanya ibu rumah tangga. Kalau nggak dijadwalin dan dikonsistenin, memang susah. Ibu perlu kayak setidaknya dalam satu hari aku ada olahraga 10 menit aja. Kita nggak bisa waras, Bu, kalau nggak ada kayak gitu. Belum ngurusin kerjaan rumah, kerjaan kantor, anak, masalah lain-lain. Kalau nggak ada waktu untuk fisik kita, nggak ada olahraga, nggak ada stretching, makanan nggak gitu sehat, gitu. Badan kita nggak cukup kuat untuk ngelola semuanya. Dan tadi ya, keluarga itu tim. Ketika ngomongin anak berkebutuhan khusus, terapi itu hanya satu dari sekian banyak intervensi yang harus dilakukan. Terapi perilaku, terapi bicara, terapi SI itu hanya satu dari sekian banyak intervensi yang harus dilakukan. Karena anak ini tumbuh di tengah keluarganya. Keluarganya siap nggak untuk menjadi tempat anak ini tumbuh? Kalau cuman mamanya aja yang setiap hari belajar, coba ngajarin anak, cari cara gimana caranya supaya anaknya bisa regulasi diri, itu nggak bisa. Kalau di dalam rumah itu ada papa, ada mama, ya berarti papa dan mama adalah timnya. Kalau ada papa, mama, tante, ya papa, mama, tante adalah timnya gitu. Kalau ada papa, mama, kakek, nenek, ya berarti itu adalah timnya. Rumah tuh harus siap menjadi tempat bertumbuhnya anak. Jadi perannya harus dibagi-bagi. Kalau ibu mau ambil semua,
Ya, saya tahu sih perempuan itu memang Wonder Woman ya, beneran bisa ngerjain semuanya. Tapi ngerjain semuanya itu ya udah dikerjain semua dengan keadaan kadang-kadang kita nggak cukup stabil mentalnya. Jadi anak stres, kitanya juga langsung ikut stres gitu. Jadi cari cara supaya perannya bisa dibagi. Dan tim yang paling dekat sama ibu adalah suami. Itu harus dibagi. Oke, kalau aku lagi cuci piring, papa kamu temenin anak ya kalau sudah pulang dari kantor gitu. Atau kebalikannya, aku nemenin anak, oh, papa yang cuci piring ya. Atau kalau ada kakak-kakaknya ya dibagi perannya. Kakak kamu yang cuci piring, adik kamu yang bantu ngelap meja, mama yang ngapain gitu. Karena keluarganya harus siap dulu untuk menjadi tempat bertumbuh anak. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Ya. Kalau lebih berat lagi kasusnya, soalnya saya beberapa kali ketemu yang kayak gini, dan itu bukan hal yang jarang gitu. Orang tua dengan anak berkebutuhan khusus yang punya masalah psikologis, bukan anak yang punya masalah psikologis ya, orang tuanya yang punya masalah psikologis itu banyak banget. Banyak banget. Punya kecemasan, bahkan ada yang depresi, punya hubungan yang tidak baik dengan suami dan orang tuanya ibu tersebut gitu. Atau masalah dan lain itu banyak banget yang kayak gitu. Nah, kalau memang masalahnya cukup berat, dalam arti sudah mengganggu fungsi ibu, kayak, oh aku kerja udah nggak nyaman nih, aku makan udah nggak nafsu, aku tidur udah nggak enak, aku kayak, miss, kok kayaknya ini yang paling sering, miss, saya tuh kalau ketemu anak saya, bawaan saya tuh pengen marah terus, apapun yang dia lakuin tuh bisa bikin saya marah. Nah, itu ibu perlu pertimbangkan cari bantuan profesional. Ketemu psikolog, kalau mungkin di tempatnya nggak ada psikolog sama sekali, ya mungkin butuh nasihat dari orang lain. Mungkin ke ustadz, ustazah, atau kalau yang non-Islam, ke yang bisa memberikan nasihat spiritual gitu. Jadi, cari pertolongan. Bu, jadi maaf, sambungan tadi yang kita mengajarkan regulasi diri itu tadi seperti apa? Jadi selain sensori, kemudian problem solving sama perasaan ini, jadi tahapan dari, sepertinya anak saya memang di masalah perasaan ini dia belum bisa bilang, padahal dia sudah banyak ngomong ya. Sudah cukup banyak lah ya, sudah banyak variasinya, cuman untuk mengungkapkan identifikasi perasaan orang tahu, tapi sendiri dia belum bisa bilang. Jadi saya mengajarkannya tahapannya apa aja ya, Bu? Yang tadi ibu ajarin apa yang dia rasakan di situasi nyatanya. Terus ibu juga bisa pakai video-video. Kalau dia lagi marah, ibu videoin. Kalau dia lagi apa, ibu videoin. Nah, nanti bisa ibu bahas sama dia. Ini kamu lagi rasain apa, Dek? Nah, kalau kamu kayak gini, kamu mesti ngapain? Oh, jadi satu, saat berlangsungnya marah, kedua kita videokan terus dilihatkan di waktu yang lain ya, Bu. Iya. Karena kita mau ngajarin dia untuk kenal diri dia dulu. Iya. Oke. Jadi sampai dia bisa bilang sendiri, terus kita sambil mengajarkan itu kita kasih opsi ya, Bu ya. Iya. Ibu boleh tanya, Bu. Itu kan berarti kan permasalahan orang tua ABK, apalagi yang kurang mampu. Kurang mampu itu kan luas ya, Bu. Nggak hanya mampu ekonomi, tapi juga mampu pengetahuan dan sebagainya. Jadi di anak sendiri sulit diatur atau ada masalah perilaku, di orang tua sendiri ada masalah juga, di keluarga itu juga ada masalah juga. Tapi yang mana dulu, Bu, yang diselesaikan? Karena saling terkait satu sama lain, kan, Bu? Jadi mohon arahan, gitu. Yang mana dulu? Sebenarnya bukan yang mana dulu. Semuanya tuh bisa dijalankan beriringan. Jadi sambil
belajar untuk meregulasi dirinya, belajar untuk ngajarin anak regulasi diri. Jadi dijalankan beriringan aja, Bu. Karena kalau dibilang yang mana dulu, oh Miss, aku nih masih punya banyak masalah di diri aku, emosi aku belum stabil, aku punya masalah dengan suami gitu. Nah, kalau nunggu masalah itu kelar, itu juga perlu waktu buat memecahkan masalahnya gitu. Itu juga perlu waktu untuk ibu berdamai dengan diri, suami ibu berdamai dengan diri, itu perlu waktu. Kalau nunggu itu beres baru ke anak, keburu anaknya udah gede gitu. Jadi dijalankan bersamaan. Ya. Tapi membuat kita tenang itu apa dulu, Bu ya? Maaf. Jadi enggak apa-apa. Yang pertama, kalau cara aplikasinya, sebenarnya di sini ada psikolog nih. Saya harusnya lebih nanti bisa konsultasi, tadi ada psikolog. Okay. Ibu, pertama ibu harus tahu masalah ibu apa. Jadi apa nih yang memicu aku bisa marah? Kayak, oh kalau anak aku ngapain? Oh kalau suami aku ngapain? Oh kalau aku lagi kena masalah apa? Terus ibu harus punya coping stress-nya. Coping stress itu cara untuk mengurangi stres. Stres dalam hidup itu pasti ada, nggak bisa dihindarin kan. Tapi harus punya cara buat ngurangin stresnya. Ada orang yang, oh aku dengan cara curhat ke suami, ada yang aku dengan nulis diary, ada yang dengan aku menjahit, dengan aku memasak, ada yang dengan nonton drama Korea, ada yang, nah ibu harus punya itu dulu. Karena sebelum menyelesaikan masalah, ya kita perlu nenangin diri dulu dong. Masalah kan ada aja terus datang mulu gitu, nggak, belum kelar satu datang lagi kan. Ibunya senyum-senyum, iya ya Bu ya. Gitu. Nah, jadi harus punya coping stress-nya dulu. Kalau udah punya coping stress-nya, baru tuh masalahnya yang dikulik. Ini kenapa ya? Mesti ngapain ya? Dan apa ya? Ya, tentu saja penanganannya tergantung masalahnya apa, gitu. Tapi ibu masih punya coping stress. Bahasa orang sekarang punya me time-nya, punya waktu buat diri sendiri. Kalau dibilang waktu buat diri sendiri, karena kita ibu rumah tangga, itu kan keadaan rumah beda-beda ya. Nggak semua orang punya kemewahan bisa nonton drama Korea sejam sehari. Belum tentu waktunya cukup gitu. Nah, yang penting ada. Mau 15 menit kek, cuman dengan dengerin lagu, atau dengan malam sebelum tidur nulis. Ngaji pun itu juga sebenarnya me time ya. Itu adalah waktu kita curhat dengan Tuhan kan, dengan Allah gitu. Mau, oh Miss, saya sebisa mungkin setidaknya setiap sholat subuh ngaji dulu deh, supaya lepas gitu. Yang penting ada gitu, jangan sampai kita menjalani hari tuh kayak lewat aja lewat gitu. Dari pagi ke malam, pagi ke malam, pagi ke malam gitu. Nah, ibu perlu cari itu dulu. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Pertanyaan yang terakhir, ya, Bu. Mohon closing statement tentang mengatasi perilaku sulit ABK. Perilaku yang anak munculkan itu adalah cara anak mengekspresikan diri. Dan ekspresi dirinya itu sebenarnya ada karenanya. Fungsi-fungsinya ada. Kalau di psikologi perilaku, ada fungsi perilakunya. Apakah karena dia mau nyari perhatian? Apakah karena dia mau mendapatkan suatu barang? Apakah karena ada sensori? Apakah karena ada medis? Gitu. Itu adalah ekspresi dia untuk hal-hal tadi. Yang perlu orang tua tahu, ini tuh ekspresinya mengutarakan apa? Supaya bisa diajarin perilaku penggantinya. Oh, ini karena mengutarakan kamu pengen diperhatiin mama. Ya udah, kamu kalau mau minta perhatian, kamu tepok mama, nggak usah lari-lari keliling rumah gitu. Tentu saja cara ngajarinnya harus disesuaikan dengan kemampuan komunikasi anak ya.
karena setiap anak berbeda. Cuman tadi, semua perilaku sulit adalah bentuk ekspresi anak terhadap fungsi-fungsi perilaku yang ada gitu. Orang tua perlu tahu ini anak mengekspresikan apa supaya bisa cari perilaku penggantinya. Ya, oke. Okay. Dan bisa. Semuanya tidak bisa lagi, ya, Bu. Saya yakin kita punya cukup banyak kesabaran. Mari berdoa untuk mendapatkan cukup kesabaran, cukup kekuatan. Karena yang diomongin ini satu jam, tapi mungkin butuh berbulan-bulan untuk bisa anak eksekusi. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Iva. Masukan banyak hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasihnya di penghujung acara. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iva, Bu Faida yang jadi moderator hari ini. Juga para peserta, dan kami juga meminta maaf jika ada kesalahan kata-kata. Selanjutnya saya bacakan webinar berikutnya, tanggal 21 Juni jam 4 sampai jam 5 sore dengan Pak Nahar dan Bu Yuyun Ismawati, aktivis lingkungan. Tanggal 24 Juni jam 4 sampai jam 5 sore dengan Bapak Chandra Putra Negara, beliau seorang YouTuber. Dan tanggal 26 Juni jam 4 sampai jam 5 sore dengan Rosiana Silalahi, beliau seorang presenter Kompas. Bagi yang ketinggalan bisa melihat di 3 channel YouTube, yaitu Peduli Kasih APK, Harian Surya, dan Tribun Jatim Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Matur suwun, saya tutup ya, Bu. Ya. Terima kasih.